Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi-lagi berjumpa dengan saya di acara dan program sama di Egoe Bonsai. Oke guys, bagaimana kabar kalian semua guys? Baik ya kan? Saya doakan sehat selalu, baik saja dan rezeki lancar. Oke guys, kali ini saya akan membentuk bonsai dari bahan bonsai beringin Vietnam atau ficus Vietnam. Ini bahan ini sudah 9 bulan tidak saya tarik lagi karena saya butuh pembesaran di pangkal batangnya nih guys. Ini sudah agak besar, dulu dari sejempol sekarang sudah selengan yang bonggolnya nih guys. Yang ini sudah sejempol saya ini guys ya. Nah, ini perbandingannya guys. Dari 9 bulan termasuk ini lambat guys karena tidak saya ground. Programnya hanya saya taruh di pot besar saja guys. Oke ini guys lah. Oke guys, kali ini saya akan lebih menyimpulkan atau gerak dasar lagi guys. Karena apa? Karena ini sudah besar dan sudah ada percabangan rapat ini guys. Ini kan terlalu rapat ini ke sini guys. Ini saya jadikan lengan kanan kalau dari sana, kalau dari kamera ini lengan kiri, ini yang lengan kanan. Dan ini tumpuk gini guys, ini secara pakemnya kurang bagus. Sudah ada lengan sini, terus ada lengan ini, seharusnya ini hilang. Nanti saya peronggol aja guys, kenapa? Karena batang ini sudah bagus, untuk karakternya di bawah ini guys, saya tunjukkan. Nah ini sudah bagus guys, ada liukannya ke sini. Ini yang lurus, kepanjangan di sini guys. Oleh sebab itu maka ini saya hilangkan guys, saya potong di sini nanti. Ini saya liukkan lagi ke atas, saya liukkan biasanya membentuk ini. Kalau ini sudah bagus dari batang, ini saya jadikan batang, cabang, ini ranting. Ini rantingnya pecah dua, ini sudah bagus guys. Tapi ini saya besarkan dulu, ini nanti tidak saya potong. Yang saya potong mal ini batangnya nih. Oke guys, kita mulai. Sebelum saya potong. Saya berdoa dulu guys, bismillahirrahmanirrahim, saya eksekusi langsung ini guys. Guys seperti ini. Nah ini guys sudah keluar akar hawanya, atau walaupun nggak saya cangkok angin sudah keluar, maka saya jadikan bahan yang banyak nanti guys. Bisa jadi 1, 2, 3. Nah sekarang ini guys, yang ini langsung saya bentuk guys. Ini saya rapikan dulu dengan catok guys. Saya rapikan dulu dengan catok. Rapikan dengan catok guys. Oke, artinya itu aja. Ini lah saya naikkan ke atas ini aja guys. Saya pakai kawat nomor 3. Nomor 2 aja bisa nih guys. Simpel banget ini guys, bentukannya.
saya pun yang tipis-tipis saja, guys. Ini acara simpel banget, guys. Ini bisa tekan sini, guys, untuk memberikan tampilan ini, guys. Nanti biasanya, guys, terbentuk di sini ada tunas lagi, guys. Yang ini saya harapkan nanti tumbuh di sini, biasanya ke sini, guys. Ya. Saya harapkan, guys, bilang stabil. Jadi saya lakukan juga, guys. Saya supaya tumbuh tunas di sini. Kawat nomor 2 ya. Kayaknya gitu. Ya, gitu guys, tambah lagi. Printer ke sini, guys. Printer ke sini, guys. Printer ke sini, guys. Udah, bisa, guys. Printer ke sini, guys. Udah.
gerak dasar yang unik kan dia. Saya jadikan nama saya. Oke, simpel saja guys. Ini saya harapkan nanti tumbuh di sini tunas. Tumbuh di tempat ini tunas dan tumbuh di sini adalah tunas guys. Supaya mudah. Supaya terjadi lukan-lukan yang ekstrim guys. Oke guys, demikian yang dapat saya sajikan guys. Simpel saja untuk pembentukan gerak dasar dan bonsai beringin Vietnam atau Vicus Vietnam guys. Jadi simpel saja guys, saya buat simpel saja supaya kelihatan unik guys. Ini untuk lengan kiri, lengan kanan. Ini sudah ranting. Ini kepanjangan. Nanti kalau tunas di sini bisa saya potong di sini. Muncul tunas lagi saya potong di sini. Oke guys, terima kasih. Kritik dan saran saya terima dengan lapang hati. Jangan lupa tetap pantau terus di Egoe Bonsai. Ini guys, bonggolnya guys. Tetap positive thinking, adaptif, kreatif, inovatif, imajinatif, serta inspiratif dan bermanfaat bagi sesama. Oke guys, demikianlah pembentukan gerak dasar dari bahan bonsai beringin Vietnam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.